Hi guys, welcome back to the channel. Okay, suka lama sama saya ni Mak Gani kat sini. Kita bersama Fira. Okay. Okay guys, jadi hari ni konten kita nak buat konten macam korang tengok tajuk tu lah. Surprise motor baru dekat adik ni. Dia tak tahu, dia dah bawa motor tu. Tapi dia tak tahu tu motor nak bagi dekat dia. Macam tu. Jadi sekarang ni Anik surprise motor ni memang belikan untuk dia. Anik sikit, mabah sikit. Jadi motor dia ni. Wow, motor Aziz. Okay, inilah motor Aziz. Nak surprise dekat dia. Yang ni dia ada kat atas, dia buat kerja, main game. Jom kita try motor dia. Tak ada kunci. Beratnya. Uish. Berat ke? Berat. Makan nanti apa? Aku makan apa? Okay guys. Kita dah sampai dekat motor dia. Ni bukan motor dia. Inilah motor sebenar dia. Y16ZR. VVA. Variable with aquatic hull. Ini motor tapi kotor lah sikit. Sorry lah. Sebab dia dah bawa kan. Cuma dia tak tahu lagi ni motor dia. Jadi kita nak bagi motor ni dekat dia. Dan sekarang ni dia dekat atas. Macam mana kita nak surprise dia ni, Fira? Ani tak nak surprise pelik-pelik sangat. Sebab dia memang pemalu. Orang yang sangat pemalu yang tak nak ada depan kamera. Sebab tu dia belakang takbir je biasanya. Dia biasa pegang kamera Ani je. Dia tak nak pun masuk dalam kamera Ani. Low key person. Low lah sangat person tu. Okay, jadi sekarang ni kita nak bawa dia. Sebelum tu kita test dulu. Aku tak bawa try lagi motor ni. Kunci ada. Motor ni sebelum kita bagi dia lah. Sebelum kita bagi dia, kita bawa dulu. Tukar tu spot rim tu. Ni orang nana. Oh, ni memang kita beli macam ni guys. Kita bukan buat warna orange sebab pelik sangat dia punya warna. Kan? Pelik kan? Ui, Fira! Ramanya. Dan saya, Fira. Standard guys. Standard itu indah. Tak adalah. Saya tak ada helmet guys. Jadi saya tak boleh nak naik motor sangat. Helmet tak ada. Macam inilah motor dia. Tak surprise macam mana ni. Cepatlah. TCR. Ha. Korang tengok sendiri lah. Pelik pun baru lagi TCR 3058. Macam mana kita nak surprise dia dengan motor ni? Tutup mata dia. Sweet sikit. Tutup mata buat apa? Dia tahu motor ni. Lepas tu macam mana nak surprise? Panggil je lah dia kan? Sebenarnya motor ni aku beli kat mu. Macam tu je lah. Senang eh? Okay. Dah. Aku call. Dia pemalu juga. Dia pemalu juga. Dia tak ada reaction macam tu. Reaction dia, oh, ya ke? Mungkin reaction dia macam tu. Confirm lah aku rasa. Tak apa. Tinggal situ. Oh, beres lah. Tak situ lah. Nanti aku ambil uji. Itulah reaction dia aku rasa. Mungkin kita call dia dulu untuk Zaid. Muak benda. Oh, lecemah. Turun bawah ni Zik, depan kedai. Haa, boleh. Haa, derah sikit. Tak ada main game lah. Kerja. Oh. Kerja main game. Game kerja, waish. Kerja dulu bawa main game. Tak kisahlah nak main game ke tak nak main kan. Janji kerja dulu. Hei, jatuh sekejap lagi. Alah, budak kek ni. Sekejap. Sebelum tu aku lupa nak turun kunci ni lah. Eh, tayar tak ada angin lah. Kalau tak, dia tak ada angin. Tak ada angin kat belakang. Ada angin tu. Tiba. Sebab apa aku call mu? Oh, aku pin lah mu punya ni. Lupa, patut lah. Zik, kunci basikal aku mana? Nak. Cie. Kunci basikal? Okey. Jadi ni Zik, aku nak bagi hadiah mu. Basikal. Jadi mu nak main kerja mudah mana? Bukan ni. Hai, ni untuk aku. Hai, tinggi sangat harapan mu tu. Jadi ni untuk mu. Basikal untuk mu buat kerja. Tapi pandai-pandai lah mu jaga basikal ni. Basikal aku beli ni? Yalah ke? Haa, basikal dia beli tapi aku bagi mu. Ni? Haa. Ke munok ni? Haa, kalau daripada tu baik ni. Munok ni? Haa, dia buat di sini. Munok tu je? Haa. Si munok tu? Yalah. Haa, yalah ni. Tu, kamera duduk situ. Mu naik dah motor ni. Yelah, memang yelah lah. Aku tahu mu naik dah motor ni. Ya, yelah. Tapi ni motor aku. Apa aku ikut mu lah. Patut mu?
Aku dah basikal dah. Aku dah kereta. Oni. Senang je dia. Langgar aku kereta. Nak sungguh pun aku ni. Yelah sungguh lah. Tu sebelum tu aku nak tanya mu. Mu pandai congek tak? Tak. Ah, kalau tak pandai congek tak boleh. Panggil tak pandai tak? Aku terlak kau. Pandai ke tak? Tak anda. Tak anda? Tak anda. Tak boleh lah mu tu. Aku ajar mu congek. Mari sini ikut aku. Mana naik kau? Naik ya. Ngayuk dah mu ni. Oh, sudah. Kau ajar mu congek tu. Sana dia bawa kamera. Is. Buat apa buat kelas pendek? Apa suruh buat pendek? Senang-senang buat pendek. Panjang lah sedap. Mereka dah mutu ni Zik membawa homo eh. Jadi ni ambil ke momo jaga molek. Apa semua. Ambil ke momo je lah. Yalah kan ni? Tahu lah aku kena buat ambil mutu. Aku tak bawa mutu kot. Sebab jauh tak nak pergi kerja. Jadi mungkin nak kerja mula. Yalah kan ni? Parking. Aku tak ada reaction ni. Tak payah reaction lah. Aku tahu dah tak ada reaction. Okay. Jadi mana nak? Aku tak ingat aku cerita kok di luar ni. Yalah dah ni cerita kat dia ni. Cidah kan? Cidah. Pandau kot tu. Okay, jadi dia naik kat kerja mu. Gitu je? Gitu je lah. Ada benda pun aku nak nak reaction mu. Mu tak ada reaction ni tak? Okay. Okay guys, cantiklah kata kita pada ini. Macam biasa ni aku tahu adik-adik ni memang seorang yang pemalu gila. Tak tahu benda nak. Tengok ada. Tak tahu benda nak menyalah. Jadi sampai sini lah kata kita pada. Eh Virai, ke apa mu ni? Tiba-tiba mu ni. Jadi sampai sini lah kata kita pada hari ini. And kita jumpa pada next content. Janganlah. Oh aku, jom balik. Bye-bye. Assalamualaikum. Bang.